Welcome in my videos. So my name is Novel Farrozi and I'm from STKIP PGRI Sidoarjo. So today in this video I would like to do a public services, which is it is teaching English. So I hope this public service will be beneficial for every people and every learners that I teach. So moreover, I want to share my knowledge and fulfill my holiday with a positive activity. So check my videos. Thank you. Suasananya lagi pagi, ibu bisa ngomong good morning mister, good morning miss. Kalau misalnya suasananya, ya kalau suasananya lagi siang-siang, good afternoon mister, good afternoon miss. Itu kalau mister buat cowok ya bu, kalau miss buat cewek. Nah kalau suasananya lagi malam hari ini, nanti ibu bisa ngomong good night, good evening mister, good evening miss. Terus saya juga mau ngajarin, kan nggak mungkin ibu cuma nyapa good morning mister, good morning miss, kan enggak. Jadi tanya kabarnya ya bu, kalau mau tanya kabarnya nanti ibu bisa bilang how are you mister, how are you miss, terus how do you do mister, how do you do miss. Terus kalau bisa ditanya balik, ibu bisa respon I'm fine, thank you. Ya, semoga bermanfaat dan dagangannya makin sukses, makin sehat, makin sehat. Terima kasih. Saya kan ada tugas public service di mana saya harus ngajar bahasa Inggris secara gratis ke ibu. Jadi kan ibu kan udah jualan di sini berapa lama? 2 tahun. Jadi kan misal nanti suatu hari ibu ketemu bule yang mau beli, oh, dan iya. Jadi ibu bisa ngucapin salam. Iya. Jadi saya bakal ngajarin greeting atau salam. Pertama, kalau situasinya ini lagi pagi, ibu bisa bilang good morning mister, good morning. Kalau mister buat cowok, yeah. Miss buat cewek. Terus misalnya nanti ibu situasinya ini agak siang, ibu bisa bilang good afternoon mister, good afternoon miss. Jadi disesuaikan sama situasi. Terus kalau malam ada 2 pilihan bu, ibu bisa pakai good evening, good night buat mister atau missnya. Terus kan ibu kan nggak mungkin cuma tanya kayak selamat malam, selamat pagi, kan enggak. Jadi ibu pasti tanya kabarnya beliau kan. Jadi kayak misalnya mau ibu mau tanya nih, how are you mister? How do you do miss? Jadi how are you atau how do you do ibu bisa pilih. Terus kalau responnya, nanti ibu bisa pilih antara I'm fine, thank you, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang bolehnya ini bilang thank you, ibu nanti bisa bilang you're welcome. Terima kasih ya. Iya. Semoga ini bermanfaat. Iya. At Pondok Pesantren and Panti Asuhan Zamrud Madani Nashro. Now I'm going to do a public service, which is it is teaching English. So I hope you guys enjoy it. So thank you very much. Let's follow my activities. Oh,
sini bisa manggil saya Mr. Naufal. Jadi kenalan dulu ya. Namanya yang paling kanan siapa? Saya Ishaku. Namanya Ishaid. Haid, Abdul, Haid. My name is Roman. Oh, sama ya. Sudah makan belum semuanya? Belum. Ya, kenalan lagi ya. Halo, ini Mr. Naufal. Jadi mau tanya tadi sudah makan belum semuanya? Belum. Belum puasa. Ayo sekarang belajar bareng ya. Tapi ini ada hubungannya sama makanan kok. Makanya di sini Mr. Naufal bawa banyak gambar-gambar makanan. Tapi bukan makanan yang asli. Ini gambar apa? Pizza, 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 diulangi. My favorite
drink is ice tea. Pinter. Next. Apa namanya? Pasar. Pasar. Ini apa? My favorite drink is coklat. Ice coklat. Pinter. Pasar. Ayo selanjutnya. Namanya siapa? Sira. Ini makanan apa minuman? Berarti pakai? Ini namanya minuman apa? Strawberry juice. Yang terakhir, Elsa. Oh iya. Apa? Minuman. Berarti pakai? Tepuk tangan buat semuanya. Nah, karena udah pinter banget dan mau bantu Mr. Novel, Mr. Novel juga gak mau dong kalian cuma dengerin terus merhayal-hayal tentang makanan minuman. Makanya Mr. Novel bawa jajan sekarang. Ayo. Nah, sama-sama. Nah, mulai pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Ayo, thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Tepuk tangan buat semuanya. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita makin jadi semangat belajarnya dan makin sukses ke depannya. Mas Mr. Novel mau tutup pembelajaran dan juga kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. So today I am at my friend's rental PlayStation. So we are going to have a public services and I'm going to teach them about English, especially about public speaking. So check this out. This is them. Now I would like to introduce you. The first one is my friend. His name is Rangga James Candle. Yes, Rangga and Anton. Anton is a worker in Matahari Department Store and Rangga is a keeper in PlayStation rental. So I would like to teach them about public speaking because they will really need it for their workplaces. So check this out. Okay, Anton and Rangga, I would like to explain about how to build a confidence in public speaking or how to be good in public speaking. Jadi bahasa Indonesia, Novel di sini bakal sharing pengalaman, sharing knowledge, sharing education tentang public speaking. Nah, karena kalian kan pekerja, otomatis kalian bakal butuh banget yang namanya skill buat public speaking. Nah, ada beberapa 5 tips yang udah Novel dapat dari internet, which is kalian bisa pakai atau implementasikan nanti ketika kalian mau public speaking di tempat kerja atau orang gak yang di organisasinya ya. Jadi for the first, kita punya, tolong dibaca, nonton tips pertama. Close the notes, do I to say this? Okay, yes, close the notes. Iya, kalian kalau mau dianggap sebagai seseorang yang ahli public speaking, please kurangi kayak baca-baca note, kurangi kayak namanya kalian nyatet-nyatet yang super-super panjang. Please, cukup ambil poin-poinnya aja, taruh di pikiran. Nah, sebelum kalian ngomong, kalian bisa pikirin poin-poin itu tadi. Jadi lebih gampang, kan lebih efisien. Tangga yang kedua, tips kedua. Use the first word. Like, you know. Ya, kayak misalnya nada-nada keraguan. Contohnya, kalau kalian ngomong bahasa Inggris ya. Kayak nada-nada hesitation atau keraguan. Nah, kalian tuh harus kurangi hal-hal tersebut ketika public speaking. Anton yang ketiga apa? Speak louder. Ya, of course. Biar kan kita tahu audiens itu kan bertahap ya. Ada yang dari belakang, ada yang paling depan, ada yang di tengah. Nah, caranya buat mengantisipasi agar dengar semuanya, kita harus speak louder. Itu sih tips yang bisa Novel berikan. Karena, ya, meskipun kamu gak seberapa fluent, meskipun kamu mungkin ada hambatan ketika ngomong bahasa Inggris, tetapi kalau kamu speak louder, otomatis semua audiens bakal dengerin kan apa yang kamu ngomong. Airang, apa selanjutnya? Nambat. Make eye contact. Iya, itu paling penting banget. Kenapa? Ketika kita bisa, ibaratnya kalau eye contact itu kayak gesture. Jadi
kita audiens bisa nangkep apa yang kita maksudkan, nggak cuma dari cara kita ngomong, tapi dari gimana kita mengekspresikannya. Jadi itu penting banget ketika public speaking. Yang terakhir nonton, start strong and yeah, start strong. Jangan bertele-tele ketika mulai buat public speaking. Misalnya kamu promosi ya, kamu mendefinisikan terlalu bertele-tele begini begitu, jangan, to the point, tetapi itu kuat. Terus menutupnya juga harus penting. Kalian juga harus pikirin cara buat menutup public speaking kalian itu biar terkesan, pasti ingin menimbulkan kesan yang paling baik kan buat seluruh audiens. Mungkin kalian mau tanya tentang public speaking? Jadi ibaratnya public speaking kan gak harus kalian di lomba, gak harus kalian kayak di sebagai pembicara suatu seminar atau enggak kan. Jadi kalian misalnya promosi itu pun juga public speaking. Jadi secara gak langsung semakin kalian sering public speaking, makin melatih kan skill bahasa itu sekali. Oke, kalian gak ada yang menurutnya? Yang nomor 2, that's the great word. Kayak lu, biasanya kalau aku lihat wawancaranya di Liga Inggris itu kan, kalau manajer dari luar Inggris kan selalu pakai gini ya. Apakah orang sana itu menganggap kalau manajer itu ragu-ragu? Ya, itu tergantung kondisinya ya. Jadi kalau menempatkan saya kan komentator atau di Liga Inggris kan pasti kan mereka ya mungkin gerakannya yang mau tergantung dari pemainnya sendiri. Jadi menunjukkan ya itu makanya kita harus menghindari ketika public speaking, menghindari keraguan-keraguan. Tetapi itu juga bisa dianggap sebagai ekspresi. Jadi kayak kita excited, tanya ayo ayo kayak gitu, itu juga bisa dianggap ekspresi. Oke, jadi udah nggak ada pertanyaan nih ya. Makasih, thank you. So that's all. Makasih buat Rangga, buat Anton, for helping me for my public service. Semoga di dunia kerja kalian bisa terpakai skill public speaking tersebut. So, bye-bye.